Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudaraku yang dikasihi Kristus. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam renungan harian setiap pagi yang disiarkan dari HKBP Batam Lubuk Baja untuk mengawali seluruh kegiatan kita dalam satu hari ini. Maka sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari terlebih dahulu bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan mengajari dan menuntun serta menguatkan kita dalam menjalani hari ini. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas perlindungan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melewati malam yang gelap dan tiba pada hari ini untuk dapat melanjutkan kehidupan kami dan juga untuk dapat melakukan setiap pekerjaan kami yang Tuhan percayakan dalam hidup kami pada satu hari ini. Maka melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan, itulah yang menuntun, memelihara, dan mengajari kami untuk dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 23, dikatakan demikian. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Dalam bahasa Batak dikatakan, alaini na Jesus ma madok nasida, aka onma na ubege jala nama marangehon hatani debata, ido dainang, ido aka anggiku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, mendengar merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dan juga sebagai orang percaya, karena melalui pendengaran akan firman Tuhan, maka timbullah iman seseorang. Bagi orang percaya, mendengar tidaklah cukup, tetapi itu harus dibarengi dengan tindakan atau perbuatan yang mencerminkan kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama manusia. Dan Tuhan juga berulang kali menegaskan betapa pentingnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Orang yang mendengarkan firman Tuhan itu diibaratkan seperti tanah yang subur dan juga pelita yang bercahaya
yang cahayanya dapat terlihat dan dinikmati oleh orang banyak. Dalam tradisi dan keyakinan Yahudi, seseorang yang tampil dan berbicara di depan orang banyak tentang kerajaan Allah haruslah seorang yang datang dari latar belakang suku Lewi. Yesus yang pada masa itu dikenal sebagai anak dari seorang tukang kayu yang tampil berbicara tentang kerajaan Allah di bait Allah dipandang sebagai orang yang tidak mengenal tradisi dan dianggap sebagai pengacau di bait Allah. Dan tindakan Yesus ini dianggap telah mengambil alih tugas para ahli-ahli Taurat dan para imam-imam, sehingga dapat menimbulkan kekacauan dan kebencian terhadap dirinya sendiri. Dan sebagai seorang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan Yesus, tentu akan timbul rasa takut, rasa cemas terhadap kehidupan dan keselamatan anaknya. Itulah penyebab mengapa ibu dan saudara-saudara Yesus berada di luar dan ingin bertemu dengan Yesus. Dan ketika Yesus mendengar bahwa ibu dan saudara-saudaranya ada di luar dan ingin bertemu dengan Yesus, ia pun berkata bahwa ibu dan saudara-saudaranya adalah juga mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, jika kita menilai jawaban Yesus ini dari sudut pandang seorang ibu, tentu akan timbul rasa marah dan sakit hati mendengar jawaban Yesus ini. Tetapi Yesus ingin menguatkan para muridnya atau para pengikut Yesus tentang arti dari sebuah persaudaraan yang tidak hanya melalui ikatan darah, tetapi juga dalam keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. Persaudaraan sejati selalu ditandai dengan pemberian diri yang utuh dan cinta tanpa syarat. Sikap terbuka dan kasih merupakan dasar terbentuknya tali persaudaraan kita. Hal inilah yang sudah bergeser dari kehidupan banyak orang. Sadar atau tidak, kita sering memakai simbol persaudaraan itu tidak sebagaimana adanya. Terkadang persaudaraan kita itu asal Bapak senang, atau ada unsur kepentingan di dalamnya. Maka melalui firman Tuhan ini kiranya mengingatkan kita akan kesadaran kita masing-masing tentang kesadaran baru dalam jalinan persaudaraan yang sejati yang dibangun bukan karena ajas manfaat dan kepentingan tertentu. Dan ada banyak hal dalam hidup ini yang mengalihkan kita agar kita tidak mendengar firman Tuhan dengan berbagai kesibukan-kesibukan kita. Misalnya, boleh saja bagaimana supaya kita tidak mendengarkan firman Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan dan kesibukan-kesibukan kita lainnya. Maka bagaimana supaya kita mampu mendengar suara Tuhan? Berdiam dirilah sejenak setiap hari dan ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Dan ketika kita memiliki kemampuan untuk mendengar, maka kita akan dimampukan untuk memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang bersyukur kepada-Mu Tuhan atas firman-Mu pada saat ini yang mengingatkan kami agar kami tidak hanya mendengar firman Tuhan saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.
dan kami juga boleh menjalin persaudaraan yang sejati dengan sesama kami yang tidak hanya didasari karena hubungan darah, tetapi ketika mereka dapat hidup di dalam firman Tuhan dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan mereka, maka mereka juga Tuhan menjadi saudara di dalam kehidupan kami. Maka ajari kami Tuhan untuk tetap setia mendengar serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu melalui firman-Mu, itulah yang akan mengajari kami untuk boleh mengerti akan setiap yang terjadi dalam kehidupan kami, baik sukacita dan dukacita. Dan melalui pendengaran kami Tuhan, dalam mendengar firman Tuhan Engkau berkata-kata dalam hidup kami, maka kami akan dituntun untuk dapat menjadi orang yang lebih sabar dan mampu melihat karya-karya Tuhan yang sungguh luar biasa lagi di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan Tuhan kesibukan-kesibukan dunia ini membuat kami tidak dapat mendengar suara Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Maka kami serahkan kehidupan kami dalam satu hari ini Tuhan, biarlah Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kami. Dan juga biarlah setiap apa yang kami rencanakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami kerjakan, boleh mendatangkan sukacita dalam kehidupan kami dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi untuk kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.